Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mokteh, okey. Di Mokteh channel. Channel kesayangan anda, okey. Di resipi kali ni Mokteh nak kongsi dengan anda resipi pulut durian. Okey, jom cari durian. Nak sampai kan. Eh, 3 biji 20 ada lagi ah. Baik, inilah durian yang Mokteh akan buat pulut durian. Okey, itulah. Okey, isinya pun memang cantik dan memang sedap lah. Okey. Okey, jom layan. Macam mana Mokteh sediakan pulut durian. Okey, mula-mula Mokteh masukkan 2 cawan kecil pulut. Okey, Mokteh masuk macam biasa dalam dalam apa? Periuk kecil. Okey. Okey, ini Mokteh tak kukus ya. Mokteh masak macam Mokteh masak nasi. Sebenarnya pulut boleh masak macam gitu. Tapi nak kena ada cara dia lah. Okey, Mokteh masukkan sedikit garam dalam tu dan kacang. Okey. Biar apa? Garam tu sebati dalam tu. Okey, masak macam biasa. Okey, masukkan. Okey, simpulan daun pandan lah. Okey, 1 helai simpulan daun pandan. Sebab pulut ni pun tak banyak. Dalam 2 pot ya. Okey. Mendidih dan mendidih tu. Okey, masa ni nak kena api slow ya. Masak pulut jangan api terlalu kuatlah. Bila slow saja dan slowkan api, dan last tu kita dah tengok dia kering tu, okey dah boleh tutup. Ada kering tu, kering dia tu macam basah-basah sikit, kita dah boleh tutup sebenarnya. Sebab masa kita tutup tu, proses yang kita tutup api tu, masa itulah dia akan masak pulut tu dan dia tidak akan berkerak. Okey, salah satu tip. Okey, lepas tu Mokteh gunakan santan. Okey, nampak. Okey, santan ni nampaknya kurang pekat, tapi anda boleh gunalah santan yang pekat seperti santan kara kan. Itu pekat ataupun santan fresh lah. Okey. Okey, kalau santan tu pekat lagi sedap lah sebenarnya, tapi tak apalah, boleh lah kan. Sebab ini je ada, jadi Mokteh buat yang ni je. Okey, masukkan sedikit garam dalam santan tu. Ini didihkan ya. Ini tak perlu, maksudnya dia mendidih banyak buih tu tak payah. Okey, lepas tu masukkan 1 sudu gula. Okey. Lepas tu kacang, panaskan dengan api yang perlahan juga. Jangan sampai dia mendidih, nampak macam buih-buih kecil tu dah boleh tutup. Okey, cuma kita panaskan saja santannya tu, nampak. Lebih kurang macam ni, yang macam dalam video Mokteh buat tu. Kacang-kacang selalu biar garam dan gula yang kita masukkan tadi tu tercampur rata lah. Itu membuatkan santan kita rasa lemak-lemak manis macam tu. Okey. Oh, macam gini dah boleh tutup. Tak perlu dia mendidih. Dia dah buih sikit dah boleh tutup. Okey. Okey, kita tepikan dulu. Lepas tu macam biasa kopi apa? Kita kopi apa? Durian. Nampak tak? Isi dia tu memang sedap nampaknya. Nampak. Bau dia pun memang sedap. Boleh lah kan, memang sedap. Inilah isi durian yang telah dikopi tadi. Okey. Okey, Mokteh akan masukkan dalam bekas satu persatu. Okey. Ini tangan suami yang buat. Okey, inilah hasilnya. Okey, readylah untuk dihidangkan. Okey. Ambil pulut dan beberapa biji ulas durian tu. Okey. Di sebelah tu ada sedikit santan. Okey, nanti nak makan kita boleh campurkan dengan sedikit santan dan boleh juga campur dengan sedikit gula melaka. Okey. Ada setengah orang dia tak suka, ada setengah orang dia suka. Okey, silakan letak. Mokteh suka letak gula melaka sedikit atas pulut. Biar dia rasa manis gula melaka dengan santan dia tu, dengan isi durian tu memang sedap. Itulah, itu cara Mokteh sebenarnya. Lebih kurang macam ni. Okey, Mokteh akan letakkan sedikit gula melaka. Lepas tu masa nak makan tu gau-gau je macam tu. Macam makan nasi. Memang sedap. Okey, inilah dia pulut durian by Mokteh. Cara Mokteh dan style Mokteh makan macam ni. Okey. Okey, mungkin anda ada cara anda tersendiri cara makan pulut durian kan. Okey, kalau Mokteh memang Mokteh letak santan dan gula melaka tu. Okey, selamat mencuba. Memang sedap. Okey. Moga perkongsian Mokteh bermanfaat untuk anda semua. Okey, anda boleh cuba. Okey, sekarang kan musim durian. Boleh beli durian dan boleh cuba pulut durian. Okey. Bye, sampai di sini dulu perkongsian Mokteh untuk kali ini. InsyaAllah di lain siaran kita akan berjumpa lagi dan Mokteh akan kongsikan dengan resipi yang menarik lagi. InsyaAllah.
Bye. Salam sayang daripada Mokteh. Assalamualaikum. Ha, licin.